Yang pertama adalah kaum Hawarij 20 aliran. Yang kedua kaum Syiah 22 A. Yang ketiga Mu'tazilah 20 A. Yang empat Murjiah 5 A. Najariyah 3 aliran dan 6-7. Jabariyah Musabiyah 1-1 A. Aliran yang ini nih, Bapak Ibu punya anak lagi nantinya. Apa Beb? Punya cucu lagi, turun lagi. Apa? Yang sekarang udah nampak. Beb, bapak saya ISIS Beb, Islam Beb, tapi pengikut ISIS misalnya. Mak saya juga Pak Islam Beb, tapi pahamnya Wahabiyah. Saya punya anak Islam Beb, tapi pahamnya paham Salafi. Apa Salafi? Salah pikiran. Yeah. Ponakan saya Islam Beb, ngaku Nabi. Cucu saya Islam, aku mereka Jibril. Saya punya mantu Beb Islam. Anti Maulid Nabi, anti jarah, anti wasul, bid'ah, syirik, musyrik, bid'ah. Banyak aliran, ada LDI, ada Persis, ada Jalain, Ahmadiyah. Ahmadiyah banyak pengikutnya ribuan. Dia udah gak percaya lagi. Dua kelima sahadatin, asyhadu anna illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, udah gak percaya. Dia sahadatnya tiga, salah satu sahadat. Asyhadu anna illallah wa asyhadu Muhammad, gak pakai Rasulullah. Lanjutin lagi untuk mereka. Wa Mirja Gulam Ahmad Rasulullah. Dia yakin di Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir adalah Mirja Gulam Ahmad. Siapa Mirja Gulam Ahmad? Matinya di comberan, matinya di WC, sejarahnya itu. Matinya di dalam kamar mandi, penuh berlumuran kotoran, bayangin. Bingung nih, Nabi al-awal wal-akhir adalah Nabi Muhammad. Ini muncul lagi Nabi yang baru. Pengikutnya ribuan. Beb, kenapa pengikut ribuan? Gelasnya kosong, diserai manis, bandrek, susu, enak diminum. Enak, Beb, kopi, teh manis, bandrek, susu, enak diminum. Ayo minum kopi, kopi, teh manis. Begitu tegak, bukan kopi, bukan teh manis. Apa? Teler lagi, mauk lagi lah. Taunya racun. Nah, lu. Tuh, ini yang berbahaya buat kita semuanya. Nah, seperti ini kata Rasulullah, Ibu. Bagi mereka dahulah nar, bahwa munafik, wa minhum alih nar. Dia orang munafik dan mereka lepun harga. Protes, bukan protes. Ngomong lagi, sahabat Nabi. Wahai hamba pilihan Allah, kanjeng Rasulullah SAW. Ummatukum yang mana yang batur? Rasulullah SAW. Cuma sijilah wahid. Sijilah apa kanjeng Rasul Nabi Muhammad? Umat Islam yang dahulah jenak, uhul ila jenak, firkun aja umat Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ya antum inilah yang mulut Nabi. Yeah. Mulutnya dibasahi, memuji-muji asma Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, yasinan, tahlilan, istighosah, selawatan. Di bulan Islam Rajaban, di Musaban, di Isra Mi'raj, Maulid Nabi dirayakan. Inilah Islam ahli sunnah jamaah yang akan mendapatkan kemuliaan keselamatan dunia sampai di akhirat. Tapi pegang Islam ahli sunnah jamaah yang minal kafa. Apa? Itu boncengan lagi itu. Apa? Al-mahabbah, cinta dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, al-mahabbah, cinta dengan para ambi Allah mursalin, para nabi-nabi. Yang ketiga, al-mahabbah, cinta dengan sahabat Nabi. Yang keempat, cinta min ahlul bait, keluarga Nabi, istri Nabi. Yang kelima, cinta dengan para wali Allah dan orang soleh. Kalau ada mahabbah, cinta dan kasih Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an Karim, insya Allah semuanya warga masyarakat sini meninggal dunia husnul khotimah. Asbatukum ala sirati. Asaduku hubba ali Muhammad wa hubba sahabi wa hubba minna awliya Allah bersalim. Orang yang paling mantap menuju jalan suratul mustaqim, yang paling mantap kecilan antum dengan Nabi dan para waris Nabi dan para sahabat Nabi, para Allah Ta'ala. Insya Allah mata kita merem. Ula'ika lahum aman muntadun. Antum akan dapat selamatan dan akan mendapatkan petunjuk menuju jalan suratul. Karena dinuntun, iya Bib, saya tuntun Bib. Siapa? Aman Nabi Muhammad sama para wali Allah dan orang soleh. Antum gak dituntun nih sama Nabi, gak dituntun sama para wali Allah dan orang soleh, bisa gak ke sorga? Seberbak wangi sorganya pun tidak kecium. Antum gak melihat nih mata antum. Saya gak butuh lagi dah dituntun sama tongkat, gak butuh lagi lah dituntun sama orang hidup. Kita jalannya melompoy, yang ada kaki antum masuk tuh ke lumpur, iya gak? Nyebur ke lumpur, begitu diangkat aman, blok-blok. Gimana coba? Iya, taunya tabrakan. Iya gak? Tabrak bajai. Gak dituntut sih, udah mata gak ngeliat. Gak dituntut sama sebuah badan tongkat. Sama orang hidup pun gak dituntut. Akhirat tuh kejeblos. Nah kita butuh penuntun kelak nanti di akhirat. Itulah yang Allah firmankan. Kalau gak kenal hamba bila ta'ala, nanti akan dibutakan lagi kalau akhirat. Apa? Surganya gak ketemu, jalan serusakan gak ketemu,
wadolan sabilan, mereka jalan yang akan tersasar dan akan tersesat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sallu ala Rasul Muhammad. Sallu ala Habib Muhammad. Ma huwa din adinu nasihat. Ma huwa din adinu nasihat. Allah dan Rasul. Apa itu agama? Agama suatu nasihat. Nasihatnya siapa? Allah Rasul. Yang mana be? Yang baik-baik. Yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Nah ilmu ini antum pegangin terus. Mudah-mudahan kita bertambah keiman Islam kita di jalan Nabi, di jalan progres Nabi, di jalan para awliya Allah dan orang-orang solid ya. Saya minta sama warga sini jangan pernah putus untuk mengikuti jejak Nabi, pewaris Nabi Allah Ta'ala. Karena di akhir zaman, zaman sudah akhir, nanti orang banyak yang tersasar nantinya. Banyak orang yang tidak punya pegangan. Emang kita sahadatin Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kita suci saya Al-Quran, agama Islam, besok meninggal dunia, nggak langsung ke surga. Disiksa dulu, disortir dulu. Iya, yeah, disortir dulu nantinya. Disaring dulu, dipilter dulu, iya. Yeah. Iya, dipintar dulu, saring dulu semuanya dari ujung umur-umur sampai kaki, ilmu ibadah amal buat apa dimempatin dari ujung umur-umur sampai kaki, mata penglihatan apa yang baik apa yang buruk, mulut bicara yang baik buruk, tangan menggenggam yang baik apa buruk, semua yang kita punya banyak kesalahan, banyak kehilapan dan banyak kekurangan. Al-Islam khotbah wa nisan.